Hai Trippers, balik lagi bersama iTrip ID. Taman Wisata Situ Gintung adalah sebuah lokasi wisata yang berupa danau buatan yang berada di Kecamatan Ciputa Timur, Tangerang Selatan. Taman wisata keluarga ini menawarkan aneka hiburan yang sangat menarik dan dapat dinikmati oleh semua kalangan wisatawan. Jika dirunut dari sejarah situ ini, dahulu kawasan waduk ini pertama kali dibangun saat pemerintah Hindia Belanda menguasai Batavia. Tahun pembangunannya kira-kira di tahun 1932 sampai tahun 1933. Mulanya kawasan ini memiliki total luas 31 hektar. Di tengah danaunya ada sebuah pulau kecil yang nampak seperti Pulau Samosir di tengah Danau Toba. Daya tarik Situ Gintung, Tangerang Selatan. Wisata danau di Ciputat ini mengusung tema taman wisata alam yang berpadu dengan taman rekreasi untuk keluarga. Jadi ketika Anda memasuki area wisata ini, Anda tidak hanya akan mendapati pemandangan danau saja, melainkan juga cukup banyak wahana permainan khas sebuah taman rekreasi. Di dalam area wisata alam danau ini terdapat area taman rekreasi semacam waterpark yang dinamakan Taman Wisata Situ Gintung Ciputat. Di sini ada banyak pilihan wahana yang bisa Anda mainkan. Tersedia fasilitas kolam renang untuk pengunjung yang ingin menghabiskan waktu liburan dengan berenang santai dengan orang-orang terdekat. Masih di dalam kawasan taman wisata, pengunjung juga dapat bermain outbound di area outdoor di sekitaran danau. Bagi yang doyan kulineran, ada banyak warung makan di tepian danau yang menjajakan aneka menu kuliner Nusantara. Area danau menjadi pusat dari semua daya tarik yang ada. Letaknya yang ada di tengah kota seolah menjadi oase bagi masyarakat. Pepohonan dengan daun rindangnya tumbuh di sekitar area danau. Tentu saja pemandangan ini sangat memanjakan mata. Tak hanya wisata air seperti kolam renang dan mini waterpark, di sini juga terdapat sebuah taman wisata pulau yang menawarkan atraksi wisata yang berbeda. Ketika Anda memasuki area ini, Anda akan mendapati sebuah taman cantik lengkap dengan aneka tanaman hijau dan bunga. Alamat lokasi Taman Wisata Situ Gintung. Tempat wisata Danau Situ Gintung terletak di Jalan Kertamukti nomor 22 Ciputat Timur, Kota Tangerang Selatan, Provinsi Banten. Lokasi ini berjarak 30 km dari Jakarta dan dapat ditempuh selama 30-40 menit dari pusat kota Jakarta. Rute termudah agar dapat tiba di lokasi ini dengan cepat adalah via Jalan Pangeran Antasari, lalu ke Jalan Jakarta Bogor. Tetapi akan jauh lebih baik jika Anda menggunakan kendaraan pribadi. Namun bagi yang sedang tidak membawa kendaraan pribadi, tak usah berkecil hati. Kini ada layanan sewa mobil bertarif murah dan berkualitas dari Salsa Wisata. Fasilitas yang tersedia di Situ Gintung. Beragam fasilitas umum telah tersedia dengan lengkap di sini. Sebut saja fasilitas musola untuk pengunjung yang ingin beribadah sholat. Fasilitas tempat parkir tentu juga tersedia di sini. Area untuk parkir kendaraan di tempat ini cukup luas, sehingga mampu mengakomodasi kendaraan seperti motor, mobil, elf, dan hiace. Kemudian fasilitas umum lainnya adalah fasilitas aula terbuka yang biasanya sering dimanfaatkan untuk acara reunian dan gathering dengan jumlah peserta yang banyak. Ada juga fasilitas camping ground yang sangat memadai. Area camping ini sangat luas dan mampu menampung maksimal 500 peserta. Tiap akhir pekan, camping ground di sini akan terisi penuh oleh peserta pramuka atau peserta kegiatan-kegiatan kepemimpinan yang lain. Sekian ulasan singkat tentang wisata Situ Gintung yang ada di Tangerang Selatan. Semoga info ini menambah referensi Anda tentang tempat wisata tengah kota terbaru untuk Anda.